Pembina Partai Nasdem Banjar yang juga wakil Bupati Banjar Haji Sri Mansur berkacamata sowan ke kantor DPC PDIP Banjar guna melakukan komunikasi politik dalam kaitannya untuk kembali maju sebagai calon Bupati Banjar pada 2020 mendatang. Kedatangan orang nomor 2 di Mibarkat ini untuk daftarkan diri sebagai calon bupati di DPC PDIP Banjar ini. Proses website online adalah pembina Nasdem Banjar yang juga wakil Bupati Banjar, Haji Sri Masyur, menyerahkan berkas lamaran ke pengurus DPC PDIP Kabupaten Banjar untuk maju sebagai calon Bupati Banjar 2020 mendatang. Baik, sangat baik. Ketua PDIP Kabupaten Banjar kemarin kita menerima informasi ada penjaringan PDIP, kita langsung mengambil sikap. Nah, ini salah satu partai tujuan kami menandakan bahwa saya Haji Sri Mansur mencalonkan nanti 2020 menjadi kepala daerah atau bupati.